Assalamualaikum. Hari ini saya coba berbagi sedikit tips. Mungkin juga sudah banyak yang tahu ya. Ini seperti di judul atau di covernya mengenai penggunaan lem plastik steel. Mereknya bisa apa aja, boleh. Kebetulan ini pakai Dextone, tapi ini bukan promosi ya. Ada sedikit tips untuk menggunakan ini selain hanya dengan pengeleman biasa. Bahan-bahan yang perlu disiapkan yaitu lem apa ini namanya, plester kertas yang biasa dipakai buat ngecat. Lalu ada ini kertas untuk nanti tempat kita mengaduk lemnya. Ada juga kain lap dan air. Oke, ini kebetulan sudah dibuka. Lem kertas atau plester kertas ini berfungsi untuk membentuk atau membatasi area yang seharusnya tidak kena lem. Pada kesempatan ini saya mau coba merapatkan ductile. Ini ductile Corolla. Ini sudah saya mal biar bagian bodinya nggak kena. Lalu di pinggir-pinggirnya ini kan masih ada sisi yang renggang, itu mau dibikin rapat. Kebetulan warnanya hitam, catnya juga hitam, jadi tidak terlalu kelihatan warna, perbedaan warnanya. Oke, yang pertama yang warna hitam kita tuang. Kalau lap ini ya untuk ngelap ya. Dan yang putih ini untuk pengerasnya. Jadi mau cepat keras atau lambat tergantung yang warna putih ini. Ya biasanya saya pakai 1:1 ya. Kita aduk. Oke, kemudian siapkan airnya. Air ini fungsinya untuk membentuk lemnya. Jadi lem ini tidak akan lengket dengan air. Oke, kita coba di sini. Silakan. Seperti ini ya. Ini kebetulan sebelumnya sudah pernah saya aplikasikan hal serupa. Ini lebih kepada contoh saja ya. Waktu pas aplikasi nggak sempat bikin video. Ini contoh aja. Lalu kemudian ini kita basahin jari kita. Nah, jari yang lagi basah ini digunakan untuk membentuk. Nah, ketika jari basah ini dia nggak akan nempel, lem itu nggak akan nempel. Nah, jadi kalau dengan jari ini bentuknya akan bagus banget, akan lebih rapih dibandingkan kita pakai alatnya itu, apa namanya itu, pengaduknya. Ya nggak nempel kan, nggak nempel di jari, sisa sedikit ya, dilap langsung hilang. Nah, sebelum kering kertasnya ini langsung kita angkat, jangan sampai nunggu dia kering. Ini selagi masih basah ini
kita angkat pelan-pelan. Sambil kalau ada yang terkelupas sedikit baru dirapiin pakai jari yang basah. Karena hasilnya cukup rapi. Nah, ini juga nih ada yang sedikit terangkat. Kita pencet-pencet pakai jari yang sudah dibasahin. Kalau ada yang geber dikit masih bisa dilap. Oke, selesai. Rapi hasilnya, tinggal nunggu kering. Ya, ini setelah kering dia rapet banget dan cukup rapi lah. Ya, di bagian lain juga bisa. Ini salah satunya yang saya gunakan, tutup kabel. Entah apa namanya, ini nyarinya susah. Yang jual entah masih ada entah enggak. Kalaupun ada pasti harganya cukup tinggi. Ini juga ini plastik steel. Sebelumnya ini pecah. Dan ini saya coba tambahkan lagi plastik steel, mau dibentuk biar lebih rapih dan lebih kuat. Pertama-tama kita bersihin ya, dari debu maupun bekas-bekas kalau ada oli nempel, dibersihkan. Kemudian kita siapkan lemnya. Kalau ini lebih mudah karena dia kita nggak perlu lagi pakai plester kertas seperti tadi. Cukup kita tempel ke sini. Oke, cukup tinggal ngerapihin. Sebelum kering kita rapihin. Tentunya kuncinya adalah pakai air. Jadi basahin tangan jarinya, lalu kita total-total seperti ini atau kita rapihkan. Semakin ya, ini berarti tangannya sudah kering, harus basahin lagi. Basahin. Semakin telaten ngebentuknya, hasilnya akan semakin rapi. Nah, ini udah mulai mengeras nih. Nah, kan lebih enak untuk dirapihkan. Jadi pastikan juga mana bagian yang memang harus terpisah. Seperti ini jangan dilem, karena kalau dilem nanti nggak bisa dibuka. Karena ini kan memang harus bisa dilepas. Oke, saya rasa cukup rapih versi saya. Lumayan, nggak terlalu kelihatan hancur banget. Oke, untuk bagian lain juga silahkan berkreasi. Saya juga pernah pakai ini untuk di sini misalnya. Ini untuk pengait ya, pengait tiang kap mesin kalau dibuka akan dikunci di sini. Ini juga sempat pecah. Ada sih yang jualnya, tapi kan kalau kita bisa berhemat tanpa perlu beli yang baru ya lebih baik. Sekarang coba di sini ya, cover power window
ini sudah coak, patah, nggak tahu patahnya kemana. Ini juga begitu. Sekarang kita coba pakai stick steel. Sebelumnya dibersihin dulu, lalu kita gunakan ini untuk membentuk polanya. Kita gunting untuk pola. Oke. Kemudian baru kita plastik steelnya. Lalu ditempatkan di bagian ini. Oke, mengikuti polanya. Oke, seperti sebelumnya, gunakan air untuk kita pencet-pencet sampai dia keras. Oke, biarkan dia kering. Oke, coba kita cek sudah mulai mengeras. Sudah mulai keras ya. Ini kita buka polanya. Ya, buka pelan-pelan. Lumayan. Jadi terhubung lagi ya. Nah, biar tambah rapih, ini masih bisa kita kasih lagi plastik steel lagi. Ratakan semua, baru nanti setelah itu dirapin. Jadi ini selain buat menghaluskan, juga buat menguatkan ya, jadi dia bisa menyatu antara yang di sini dengan yang di sini. Oke, lalu yang sebelah sini juga begitu. Kita
seperti sebelumnya. Kita pasang ini polanya. Oke, ya, seperti tadi, pakai air. Oke, udah kering. Ini udah mulai kering. Kita kering, keras dan kuat. Oke. Oke, setelah kita tunggu beberapa menit, kita coba buka pelan-pelan lemnya. Set, nah, ya, sudah mulai ada bentuknya. Tapi ini masih kurang rapi. Kita tambah lagi plastik sealnya. Tapi ini pastiin kering. Kalau nggak kering, dia nggak bisa nempel. Oke, tambah. Kita rapiin pakai tangan aja. Ini kalau dia kenal dari dengan tangan dan tangannya basah, ini seperti kita ngebentuk lilin malam. Malam itu yang biasa buat mainan anak-anak gitu loh. Oke, ini juga kita bentuk. Oke, cukup bagus. Tunggu kering. Setelah kering baru nanti dibersihin di amplas. Tapi baru di cat lagi. Oke, cat semprot. Setelah itu baru bisa dipakai. Jadi banyak ya manfaatnya ini. Plastik steel ini tinggal kreativitas kita aja memakainya gimana. Yang paling penting itu tadi penggunaan air tangan kita basah untuk membentuknya. Oke, demikian tips sederhana, semoga bermanfaat. Jangan lupa ya untuk di subscribe, terus di like, dan kalau perlu di share sehingga informasi ini bisa bermanfaat bagi yang lain juga. Oke, sampai ketemu pada video berikutnya.